Farhan. Atas nama Galu Satri Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya, Ana Lutfia Karimah, dalam kabar Madrasah by News Mandawangi. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya datang dari News Mandawangi. Dan pemirsa, berikut berita teraktual hari ini. Sabtu 19 Februari 2021, Manda Banyuwangi menyelenggarakan pemilihan Duta Mandawangi yang dilaksanakan di gedung Aula bawah Masjid Atta'awun. Untuk berita selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan Amira di lokasi. Baik, silakan rekan Amira. Baik, sekarang saya sudah dengan siswa yang terpilih sebagai Duta Mandawangi. Dengan siapa? Saya Natika Hernianti. Saya Abasi Fatmur Rahman. Jadi bagaimana perasaannya setelah terpilih menjadi Duta Mandawangi 2022? Alhamdulillah, puji syukur. Tidak menyangka juga bisa sampai pada titik ini. Nah, tentunya rasa senang karena sudah mulai dari seleksi sampai pada titik ini. Juga nggak nyangka juga akan ada di posisi ini. Baik, harapan kedepannya apa saja? Bisa menjadi contoh yang baik untuk semua siswa-siswi, menjadi inspirator untuk mereka. Tentunya untuk kegiatan perdana ini, karena Duta Mandua Banyuwangi perdana, masih pertama, kita harus melakukan suatu proper-proper atau program kerja yang baik untuk memajukan Mandua Banyuwangi. Ini ucapan terima kasih kepada siapa saja sih yang... Terima kasih untuk semua orang yang telah mendukung saya hingga titik ini, khususnya kelas 10-4. Terima kasih. Untuk saya, terima kasih kepada orang tua dan juga sanak keluarga saya yang sudah mendukung saya sebagai finalis hingga menjadi Duta Mandua Banyuwangi, serta teman-teman sekalian 11 IPS 2 dan juga Bu Ani, Nur Azizah, terima kasih sekali, dan juga para teman-teman organisasi seperti jurnalis, OSIM, dan lain-lainnya, dan kepada Mandua Banyuwangi sendiri. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Amira. Baik pemirsa, demikian informasi hari ini. Saya, Ana Lutfia Karimah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. News Mandawangi, kita tahu kita bisa tanpa hoax. Pondok Ramadan Mandua Banyuwangi, Bapak Farhan. Atas nama Galuh